Puluhan rumah di Brebes, Jawa Tengah rusak akibat tanah bergerak pasca hujan deras 3 hari terakhir. 4 rumah terpaksa dirobohkan karena kondisinya membahayakan. Empat rumah warga di Desa Manggis, Kecamatan Sirampok, Brebes, Jawa Tengah dirobohkan paksa oleh petugas gabungan BPBD, TNI, Polri, dan relawan. Keempat rumah berbahaya untuk ditempati karena rusak berat. Sementara keempat keluarga pemilik rumah telah mengungsi ke rumah kerabat. 19 rumah warga juga rusak dengan bagian tembok retak dan atap genteng pecah. Kerusakan puluhan rumah terjadi akibat pergerakan tanah pasca pemukiman warga diguyur hujan deras selama 3 hari. Selain rumah warga, ruas jalan desa juga mengalami keretakan, membuat warga harus ekstra hati-hati saat melintas. Ini merobohkan bangunan yang dinilai berbahaya dan rawan untuk keselamatan penghuni maupun masyarakat yang melintas. Berapa bangunan yang dirobohkan? Hasil dari ini kami 4 bangunan. Bangunan harus dirobohkan. Kan belumnya kondisinya seperti apa, kenapa harus diroboh? Sebelumnya ya karena pergerakan tanah yang ekstrim. Warga diimbau waspada jika terjadi pergerakan tanah susulan seiring masih tingginya intensitas hujan dalam beberapa hari ke depan. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar melaporkan.